lagi di sini. Apa cuti ini? Oh, saya cuti pun di sini ya. Kita lupa dengan dia. Dia nama dia Ustaz Razak. Ustaz Razak. Apa itu bahasa perubahan? Saya kata saya fakta bukan kerana kita panggil fakta sesuka hati, bukan. Memang dia fakta betul. Begini, dia sesuka kaki kan. Dia pegang sebenarnya jari tu. Dia pegang aja, sentuh. Kalau dia berkata, dia begini kan. Saya nak pegang, saya nak sentuh ni Ustaz ni. Ha, saya jangan sakit lah. Sentuh ke tak sakit kan? Kalau gini buat sakit. Dia kata, saya nak sentuh ni tapi sakit sikit. Sakit, tak sakit. Nanti saya kata lah kan. Lepas sentuh. Kan dia bilang, memang sentuh je. Bukan kata dia belum tarik lagi. Sentuh. Memang dia faktor tu lah. Dia tak baca. Pegang, pegang aja. Bismillah ya. Macam itu dia Ustaz. Dulu dia Ustaz sekolah lama pencin lah. Ustaz berapa lama dah boleh berjalan? Tahun lepas lagi lah. Sakit 2015, saya mula sakit 2015, 16, 17, 18 tu okey. Terus semari sini dulu, ada semari sini ya, dengan markas. Sebab tak ada syukur dengan Allah Ta'ala saya berjalan, tak tukar, tak apa lah kan. Asal berjalan sudah lah. Sebelum tu kursi roda kan. Semayang kursi roda. Setelah saya boleh pakai ni, saya panggil sini mula markas. Suruh Zam apa ni, Zam bukan pelam. Bawa kereta lah di sini. Jumpa Ustaz Fatah, Ustaz Haji Ramli dan sebagainya. Saya tak perasan, tadi tengok siapa pakar ku mana ni. Saya tengok dia jauh. Ustaz tengok saya tadi? Nampak dah. Oh, saya tak yakin adakah Ustaz tu ke bukan gitu. Tapi memang ada makhluk hati ini macam pelajar sini, dia tak canggar kan dah berubah makanya kita semua kan. Ustaz dia pun kita canggar tak? Betul Azizullah kata, ini Ustaz kata, Qasim lah. Ustaz dia pun dia, tengok macam tak kaya kan, benda dia semua. Dia dah berubah semua kan. Ustaz kali pertama boleh bergerak, duduk ke duduk berdiri terus. Mula jalan lah. Boleh berdiri. Lepas tu saya paksa diri, paksa melangkah kan. Bukan tongkat, cuba lepas tengok. Boleh berdiri kan. Ini boleh berdiri, saya buat tongkat je. Lebih kuat sikit. Cuba jalan selangkah. Cara yang jana tau. Setiap kali saya orang adik ke tandas, saya jalan kaki. Tapi bertongkat lah. Sebelum ni kan fungsi roda kan. Oh, perempuan ya Allah. Semua dia pernah bekerja tau. Tolak, basuh, mandikan saya. Dia belaka dulu. Kalau tak dapat isi macam tu, susah lah kita. Ini perempuan tu lah Allah. Assalamualaikum. Kan faham kan ya Syekh? Kita tentang mengenai kenangan berubat tu. Lepas tu Ustaz tu buat tu dia bagi air tu, air masuk dia, air kita masuk sendiri. Air apa tak apa? Air ni kan Undut-undut lah. Dia yang belikan air mineral. Kadang dia beri saya duit sikit dalam 200 je saya. Dia kata, saya rasa nak benda-benda 200 dia bagi. Dia buat kereta besar dia lah. Kereta baru dia kereta besar. Undut apa lah depan lah. Asyik undut yang betah. Kau pernah mentah undut. Aluh Asyik? Ha? Aluh Asyik? Bukan. Dia ni, kerayat tu. Oh, dah. Dan Alhamdulillah mana dia ambil tahu kan. Mungkin ada orang beritahu, maka dia nak ambil tahu. Bagus gitu, tak mahu lah kita ni cuma tunggu bulan masuk duit. Mungkin orang gambar, ada ustaz sakit, dia bagi tengok. Padahal, saya bukan orang parti politik kan? Bukan. Dia orang ni, PAH. Dia bukan rakyat. Parlimen kan? Dia pun cuman kan? Tak silap. Parlimen. Tapi walaupun begitu, dia tetap manggil. Mana dia tak kisah apa. Mau siapa pun dia manggil.
orang tu mungkin dah bohong kan, ini orang gini, dia mari juga. Berkali dia mari. Pertama mari melawat, bagi duit. Kali kedua dia bawa kereta ke rumah Ustaz-Ustaz ni, barang. Saya pun dalam kampung saya lupa. Lepas tu ada perempuan sikit. Lepas tu pula, kawan saya yang lain, dia panggil pula kumpulan Darul Syifak, penangan-penangan. Darul Syifak, dia tak pandai mengurutkan, kau tak pandai. Dia baca je. Patient Mark baca. Kerana dia tergabung semua lah cara. Yang Ustaz Razak ni, cara picit tu. Dia bukan kau, dia sentuh je. Tu, dia boleh bismillah gitu ke tuang. Ambil air ke apa, tu. Itu je. Kita kalau dia pegang, sakit. Dia sentuh je, tapi sakit, tak sangat sakit. Bisa betul. Oi. Dia memang pakar betul ni. Istilahnya dia, dia kata keturunan daripada ayah Datuk Moyang Mukatan. Dia memang keturunan. Razaan? Marang tapi dia, ini jalan raya, yang ada simpang tu, masuk kiri dalam. Dalam. Saya lupa nama kampung, tak ingat. Puan ingat tu kan? Orang dia tua. Kurus. Tua. Dia pencin kan? Kalau pencin, kalau pencin sekolah dah berlebih kan? Dia mungkin dalam 70 ke. Rumah dia penuh. Semua kita penuh. Tapi apa ni pasal endutnya ada, dia bagi rakyat. Dia kata, ni bagi ustaz ni dulu. Dia ni ustaz ni. Padahal kali itu betul-betul saya ni, mungkin tengah hari balik tu. Ini sekejap pagi ni. Tempat orang kan, semua kita penuh dalam. Di rumah tu penuh. Dalam luar penuh. Laki perempuan ada. Bukan nombor lah. Bukan nombor. Tapi saya, dia tak nak nombor. Pasal ni, ni. Seberang marang tak? Seberang marang. Tak ada. Saya pergi ni, memang pergi ke. Yang bawa kereta tu dia, ni duduk ni, bawa. Dia kata ni kereta saya, naik lah. Saya duduk sebelah dia pun. Umpan saya belakang. Isteri dia sebelah dia. Maksudnya dia buat umpan lah, isteri dia sana. Isteri saya sini. Dan seorang lagi pula, mak dara kan. Kakak saudara, kakak dia kan, sebelah. Dia bukan tiga orang pula kan. Dia pun cerita lah. Tapi dia cerita tak sentuh pun buat politik, tak. Itu profesor je. Kita bercadang, dia kan begitu je. Tadang nak buat apa, nak buat apa tu je. Pasal tu, pasal apa tu, tak tentu. Dia kata, bang, dia ni. Lepas tu, saya tanya orang, dia ni memang, apa ni, seorang, apa ni, rakyat yang memang bagus kan, dia memang dia tak tuli musyaku, dia kata dulu. Dia perlu duit lah, perlu duit lagi. Dia kata, kalau ada apa-apa, kamu ada lagi, dia kata. Lepas tu, saya balik sini, saya pun, ada kawan pula khabar kepada Darul Syifa. Darul Syifa mari pula. Darul Syifa ada pesen Suhail Hajat. Depan Suhail Hajat. Tim dia lah. Tim dia mungkin dalam dua orang. Suhail Hajat. Atau dia baca pada air. Dan dia pergi gitu dia. Gabung semua cara lah. Ya, ikut Ustaz sakit apa sebenarnya? Ustaz sebenarnya sakit apa? Sakit dalam. Budi. Kaki tu pula. Sarap. Bukan buatan. Bukan buat orang. Bukan dibuat orang. Tak sedar, saya mana tahu kan. Tapi yang menurut saya tak kata gitu pun. Mungkin kerana umur aku, saya sedar. Usia kita dah meningkat. Kaki suku. Kemudian sini. Sini maknanya apa ni? Hari-hari kita tu, ni bahagian bertukaran. Bertukaran. Sini pula, apa ni? Dan apa ni? Dalam ni, kulit. Lapisan buah dan buah pinggang, bukan buah pinggang dalam, kulit luar tu dia berkuman. Kena operate lah, operate lah. Jadi dia operate tu serentak, mana untuk sini, untuk apa ni, untuk bertukaran, nampak bertukaran, dan untuk sini serentak dia begini. Kalau buat sesu letih kesian lagi sakit semua kan, dia sekaligus dia sudah kata. Dia sakit sekaligus dia kata. Tapi pakai ni, pakai bius. Dia pasang tak dua perkara tu. Kalau dia buat sesa, dia kata bulan ini sesa, nanti lagi 3 bulan sesa lagi, takut usah letih dan mudah kita kesian. Dia kata betul ni baik tau. Lelaki perempuan tu baik. Walaupun dia Cina, India pun dia baik. Kat mana tu? Situ besar ni. Situ besar kita ni. Sebab ada orang show saya pergi situ swasta tu. Mana ada ini. Dia kata, sebenarnya keadaan biasa lah. Yang kita normal ni notok ni tak boleh. Dia pergi sebab biasa lah. Tapi alhamdulillah. Rupanya, itu swasta. Dia punya doktor. Ambil daripada ni juga. Asyata besar ni.
Misalnya dokter ini dia bertugas siang di sini, malam bertugas sini, jadi gaji dua. Bukan malam, pada tempat ini sebab anak saya sakit, nanti hospital besar, jauh kan. Saya pergi hospital swasta sebab anak saya dia masuk insurans. Saya tak, dia masuk insurans, jadi free ya, insurans bayar. Anak saya sakit, anak saya kecil tu, yang paling kecil tu, dia sakit pun. Terungkung dada juga lelangit ya, sakit kan. Jadi pergi swasta lah, pakai insurans ni. Ya, sesia kita bayar insurans kan, tak pulang. Kalau kita tak guna lah pergi. Ya, pening insurans mari, ambil nama kan. Dia bayar kan lah. Habis semua kat RM2,000. Tapi free of charge lah, dibayar oleh insurans lah. Dia masuk ahli lah, dia ada insurans untuk orang dewasa kan, untuk budak-budak. Saya masuk belakang untuk budak-budak, untuk tua tak. Jadi, pergi hospital swasta ni, saya tengok, doktor ni. Pasal dulu aku pergi doktor keadaan, dia juga. Kata memang kami memang itu sebab ada swasta nak tanya doktor mana. Ambil doktor situ lah. Jadi, dia pandai. Oh, siang sini, malam sini. Siang malam sini, siang sini. Aduh. Dia sewa. Bawa ni, bayar raya lah. Berapa bayaran swasta mahal bayar tu. Di Malaysia swasta mahal bayar. Ya. Ustaz kena berapa masa hospital ni? Hospital kerajaan ni berapa kena bayar? Kerajaan walaupun kerajaan tapi kena bayar juga tu. Berapa? Sebab dia guna alat kan, alat itu, alat ini. Saya agak dalam 2-3 ribu juga tu. Oh, dia tahan. Tak swasta habis. 10 ribu lah. Benda-benda ni, 10 ribu ke? Betul. Saya kata kalau swasta 10 ribu. Yang anak saya ni sebab insurans, betul kan? Anak saya tak ada insurans, jadi dalam betul-betul mungkin 10 ribu ke. Tapi ke hospital kerajaan dia murah sikit lah. Tapi duit juga habis, duit-duitnya keluar habis. Kita dah tak kerja kan, tak kerja tak masuk ada kan. Jadi duit lambat kan, keluar. Orang lain masuk duit, saya keluar habis. Keluar. Nak tipsi roda lagi lah itu, ni kena ketemu perubatan. Perubatan ni kadang-kadang ada ubat-ubat ini tidak ada di hospital, cuma ada di farmasi. Tapi dia kamu lah, dia tak kamu lah. Ubat ini tak ada sini, Ustaz. Oh, tak ada. Sebab mahal dah off, dia kata. Jadi, biar kita tak sanggup nak bayar, mahal dah off. Kalau beli pun sikit je, sama makan dulu dapat. Tapi ni dah habis dah, kata. Saya pernah dapatkan di ni lah, di apa ni, di farmasi. Saya tulihkan di sini, kita lihat di sini kan. Jenis apa, nombor apa. Abang pun pergi lah, bawa di sini tu. Dia ambil lah. Dia mahal. Dia kata, balik insyaAllah cepat sikit, dia ada minumannya, susu-susunya. Ada jenis susunya, maksudnya banyak, darah tinggi, kencing manis, lemak jantung. Ustaz? Ha? Ustaz? Nah, saya masa tu. Tak kira lagi, betul barang. Ya. Sekarang yang masih ada, tinggal yang mana lagi? Apa dia? Sekarang yang tinggal yang mana lagi, yang penyakit? Tak tahu, sebab kita bandingkan. Kencing manis, tak, habis dah, selesai. Allah Alam. Tak tahu. Cuma kita pergi cek hospital tu, dia akan khabar lah. Dia kacau sama ni, lama sekali pergi cek kan. Checking. Dia kami tahu lah naik turun. Jadi bila naik, dia kata naik ni, pakcik. Pakcik kena tinggal semua daging, umpamanya lah. Yalah. Makan. Kadang-kadang gini, pilih kenara kan. Lama. Ya, lemah iman aku ni. Tapi ubat ada, dia bagi ubat. Tapi ya, ubat jangan beri hanya kalau kita mari ke hospital ikut jadual dia tu. Kena panggil kan? Dia bayar bulan 5, 2019 mesti mari. Nanti 10 hari bulan 7 mari. Kalau tak mari, ubat tak bagi. Ubat free lah. Tapi ketemu tak mari. Menjanji dia. Nah, temu janji, betul. Nak tanya satu lagi. Masa saya, Haji Rambi datang, Ustaz perasan tak? Jadi, saya mana pasal datang dulu dua kali kan? Itu ya. Saya punya persoalan, Ustaz senyap. Kenapa? Tak cakap. Pertama, Haji Rambi, saya di Ustaz, tak di rumah. Di rumah saya sedang lah. Masa itu Ustaz tak cakap? Daripada awak? Oh, dengar ya Ustaz. Dengar nak kenal pun. Tapi tak larang nak cakap. Sebab dia cakap lebih politik. Itu yang okey. Kenapa Ustaz tak cakap? Bukan di rumah memang saya sedang. Tapi di hospital, sebulan saya tak sedar, tak kenal orang. Ya, orang sedar. Kan? Saya tak kenal. Dia macam blank, hilang.
bukan koma-koma kita kita ni kan, ni tak kita sedar macam ni. Kita tak kenal orang. Dia blank, hilang. Dia ingat ingatan tu macam dia hilang sekejap, tuan ambil apa, hilang, tak ada. Ha, tu suruh-suruh mari. Masa belum-belum saya sedar tu, saya kenal orang tu. Saya macam 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 benda tidur lah. Macam macam benda tidur seolah-olah je. Aku kat hospital ni. Dah pula saya kan 3 hari, agaknya aku dah tidur 3 hari kat hospital ni. Cuma tengok ke kanan saya, perempuan saya duduk sebelah. Saya dah terkasih di sebelah ni. Kenal ya? Kenal. Kenal lah? Belum kenal. Baru kenal. Dia pun senyum saya, senyum kan. Saya pun tengok. Dia pun hari ni tentu aku sakit kamu kan. Cuma tanya dia. Saya ada sebenarnya baru 2 hari. Dah pernah masuk hospital ni? Kat sebulan lah. Sebulan saya tak tahu. Satu koma ke? Bukan koma. Saya tak kenal orang. Mata buka. Macam sama macam ni, boleh makan minum daerah itu buka. Dia baru sebab ubat tu kot, ubat ah kan. Yang tak sedar tu. Bukan, bukan ubat memang saya. Dia gini. Lepas itu saya tanya doktor, kenapa saya tak kenal orang? Saya tengok dalam-dengar dalam ni. Kan dekat katil hospital dia ada apa ni? Letak kertas, masuk bila kan, masuk bila saya tengok tarikh tu. Betul ya, kat sebulan. Aku ingat aku ni baru 2-3 hari ni. Aku masuk ke tarikh sekian-sekian. Ini tarikh hari ni dah sekian-sekian. Mana betul ya, kat sebelah. Maknanya bukan kata ubat bukan. Sebenarnya doktor kata gini. Doktor kata tanda-tanda orang tu akan hilang ingatan. Bukan dia koma kan, dia sedang macam ni. Dari tak kenal siapa-siapa. Dia akan berlaku ni bila seorang itu kena demam panas. Yang bersangatan. Kan warna biasa tak apa lah. Ataupun sejuk bersangatan. Dua, demam panas bersangatan atau demam sejuk yang bersangatan. Demam biasa tak apa-apa. Jadi saya barangkali sebab memang sebelum itu saya demam sejuk bersangatan. Saya gigi. Umpan dia lah, kenapa gigi ni? Jadi umpan pun dia buat air ini bubur nasi panasnya, pernah panas, suam lah. Tak boleh makan nasi apa, tak boleh makan lah. Itu je dia makan. Saya jadi sejuk, bergetar kan. Tu orang pun kata dalam hospital, kata tak mau biar lo. Entah tanya sekejap ke apa ke, mana tahu. Menggigil. Kenapa aku? Kaki gigil kaki. Ikut. Sejuk kan? Kipas tutup lah kan, tak tahan sejuk. Aircon ada, tutup. Tadi panas tu ni, sebenarnya panas buka aircon, buka kipas. Jadi pun, pagi tu lain macam. Apa ni? Orang pun kan? Panggil ambulans nak tak? Tidur. Tiba-tiba kata umpah saya kait. Lepas tu umpah pun terkejut kan. Umpah telefon sepupu dia ni. Dia bukan apa ni, doktor. Tapi dia perawat tau, perawat. Maksudnya dia biasa merawat orang. Tiba-tiba kena doktor bukan. Dia orang biasa macam kita. Tapi dia biasa dah belajar dengan orang cara-cara merawat. Jadi dia kata, ini aku pun tak boleh tolong dia ni. Kena hospital. Tak biar aku panggil. Dia panggil sepupu perempuan. Kan itu kan semua anak-anak dia belaka kan. Anak-anak apa saya belaka itu. Tahu kan semua kan. Macam nasi itu masuk tu. Semua anak-anak. Apa ni, Saidi pun ada dengena tu. Apa ada dengena belaka tu. Telefon, apa ni, ambulans panggil ya. Itu saya tak sedar. Start saya pingsan tu, saya tak sedar lah. Bila masuk hospital, saya boleh bangun. Ini. Lapor, nak kencing, buat bawah, kursi roda apa semua. Tapi tak kenal orang, siapa tak kenal. Hampir sebulan. Kalau tengok cek itu, nama tu kan. Tak takkan nak berulang kan. Maksudnya, tak sebulan kan. Macam mana? Dia tak kaya kan. Takkan ini boleh berlaku pada aku. Kadang-kadang macam itu kan. Kalau berdua orang lain, mungkin aku takkan berlaku pada aku ni. Rupanya, tuan tak kira siapa. Boleh berlaku dengan aku, ya Allah. Kan boleh kita pernah dengar kan? Ada orang tak apa ni, lupa ingatan. Tak sangka benda ni boleh berlaku pada kita. Tak sangka. Boleh berlaku tu. Tanya doktor, dia kata kena kesan daripada demam panas sengatan atau demam sejuk sengatan. Jadi maknanya, mereka kalau kita kena, dengan segera bawa pergi hospital. Tanpa pun swasta, pergi hospital biasa lah. Kalau kita lambat, takut dia penyakit dalam habis semua. Bila kita pergi awal, insyaAllah lah. Setelah sebulan saya dah kenal orang kan,
doktor nak testing betul kepada orang gambar doktor. Doktor, pegaman, misi apa? Doktor, ustaz ni dah sedar. Saya dengar lagi. Doktor kat depan tu kan? Doktor, ustaz dah sedar. Dah sedar, doktor mati kan? Dia pun nak testing betul ke tidak? Nama cik apa? Nama apa? Nama Umar bin Kamarudin. Cik ni lelaki perempuan. Kita tanya orang dia pasti kan? Laki ya. Ada isteri tak? Ada? Ini siapa? Isteri saya kan? Isteri saya? Nama dia apa? Siapa? Mana betul lah saya dah sedar tadi. Dah pulih balik. Dia bagi ubat lain. Ubat makanan lain. Makanan saya khas tu. Kan orang yang hantar makanan tu. Untuk saya ni suku. Bapak kita jenis lain. Orang biasa jenis biasa. Yang nasi biasa saya nanti bubur sahaja. Lain tak boleh. Dan lauk pun beza. Dan banyak buah-buahan terbikai macam orang lain tak dapat terbikai. Kita dapat terbikai. Kita makan banyak sayuran dan buah-buahan. Lauk ada tapi tawar. Oh lagi sedap ya. Kita tawar lama apa ni ikan tu ikan tawar. Jadi 4 bulan saya di hospital. 4 bulan. Bulan pertama tak sedar, 3 bulan ni kita sedar dah. Tapi rawatan apa ni? Sambungan tu. Apa ni Ustaz Musa tu stroke lah. Ustaz Musa Musa Abang Musa. Cik Musa. Ada sakit. Sakit apa? Ni apa nama ni? Orang seru kan? Kata anak dia kata dia tak ingat dah semua. Quran dia ingat. Allah. Kata anak dia. Tengok dalam jawab Facebook. Kanak-kanak lah, berumpu. Dia ni sebenarnya gini. Dia cakap malah. Mak dia sebenarnya ngajar sini, kau pujuk ni. Ya, saya pun dah jumpa Salatik pun semua. Jadi, dia suka setuju kan? Setuju. Tiba-tiba dia tak jadi. Dia tak jadi, orang tu saya ni bohong lah. Kan? So, mak kata dia nak ngajar kau pujuk. Tadi saya bohong kan? Padahal kita dah memang dah cakap dengan Salatir, saya dah setuju. Dia tiba-tiba tak jadi pula. Bukan sekali, ingat kali dah. Bukan tahun ni, dulu ada begitu dah. Pak Allah tu sebelumnya sakit kan? Tahun tu, tahun kita kompor, yang kemari. Dia pun tak jadi orang itu. Jadi juga, itu tak dia. Orang tak saya lah jadi. Mike Kali. Baik kali ke? Baik kali, tak pulau dia. Baik kali dah, baik kali. Keputusan tu macam tu juga, dia buat macam yakin lah. Baru dia main tu, ngenak lah. Bagi Ipah, ayah, Ipah, banyak je. Dah juga. Jadi, orang tuduh kita tak gabar ke ustaz, kita gabar dah. Apa ni, kata mak dia, Allah Alam lah, mak dia kata macam mak dia baik dengan umpah saya, dengan mak tua saya, baik semua kan, dah jumpa dekat tu sebelah. Dia kata, puncanya gini, tapi ni dia kata masa kata dia kata dia cakap gini. Ha? Dia ikut cakap isteri dia. Ini kata mak dia saya tak tahulah Allah. Dia dah rujuk dah belum? Rujuk dah. Tapi ibu cakap gini, bini kata gini ikut. Walaupun dia nak dengar rujuk tapi bini kata rujuk ikut bini. Allah itu campur kan. Tak campur kan orang kata kita campur macam orang apa enggak tak campur lah kita pun. Sebenarnya mak dia sebelum mengajar sini, tak sini pun kat mana-mana lah, di sekitar Terengganu ni. Mana-mana pun asalkan Terengganu senang. Dia pun sendiri orang kan, dia baru kena tembak kan, tak tahu. Susah, tapi tak pernah ni. Masa nak berjemaah dengan dia, pernah tak berjemaah dengan dia? Pernah saya kata kau jemaah dengan dia, pernah tak? Tak pernah saya, saya pernah berjemaah dengan dia. Dia memang ni sikit, keng-keng keng-keng. Sebenarnya perjumpaan ni besok sekali 40 hari. Pasal syurah semua, aku kena juga. Ya, minta apa lah kan kita tangan kan. Kau bawa lah dia kan. Kita nak tolong masuk kain, dia marah. Kan. Seorang macam menghina dia. Seolah-olah orang buta tak boleh buat kerja. Kita nak tolong kan. Usah tu. Dia sendiri masuk kain kan. Sama dia tahu lah. Dia sendiri pasal kalau orang tolong tu dia rasa macam tu lah. Macam tu pun perkecil kan. Dia tak boleh. Kena kesian kan. Ustaz bayang apa? Ada terjemaah
kebetulan mereka orang barang-barang. Dia ada syarat ini. Penuh syarat. Jadi saya pun dengar kata dia, saya tumpang lah. Pasal ni anak lawat teratif, tak boleh pula. Dia, dia tidur, nak bilik, nak ambil tidur. Kalau di ruang macam dia ni, dia nak bilik tidur. Tak boleh. Ustaz berapa orang anak? Ha? Anak. Boleh? Anak berapa orang? Siapa dia? Ustaz. Saya pesan dulu. Seorang? Eh, dah tiga lah. Yang saya faham seorang. Ha? Yang saya faham seorang. Berapa lama? Berapa selang nombor dua berapa tahun? Jauh, jauh. Ada puluh, sepuluh tahun ke atas. Ini alamak, kena saman lagi ke? Bayar-bayar mana? Tak, tak. Oh, kena bayar? Ha? Kena bayar? Bayar, tak. Oh, iyalah. Kalau dah clear dunia ni, ha? Tak ada pergi. Nak start rumah hakim lah, rumah hakim. Rumah? Hakim? Hakim. Di mana? Jauh. Mesti. Dia ambil di hakim tak? Hakim. Berapa umur ni? Ha? Berapa umur ni? Umur dia? Saya agak 22 ke 21 gitu. Kena lah. Iyalah. Dia bukan nak pergi sana sebenarnya. Saya harap sebenarnya dapat sambung ke Jordan. Sebab Masyayih kata kalau tak boleh pergi ke India, Pakistan, pergi ke Jordan dan pergi ke Yaman. Tak boleh Yaman, Jordan. Pasal ada orang ni kuat lama dua ni. Kata India, Pakistan ke Yaman, tak ada Yaman, Jordan. Jadi saya harap dia pergi Jordan. Kalau Yaman takut terlampau ni kan, apa ni? Ni lah, kampung sangat ni Yaman ni. Jordan ni okey sikit. Tapi ini tak ada orang kan? Dia pula nak belajar di Madinah. Belajar Madinah tu free belaka. Kalau syait free. Boleh balik cuti pula free bagi tiket. Alhamdulillah ni. Mesti kita bayar kan? Jadi kita pun isi borang semua lah kan? Tapi isi borang yang naik mesti. Dia saya pun tak, bukan ingat ke Mesir, dia pun tak ingat ke Mesir pun. Dia minta ke Madinah, saya minta ke Jordan. Dua-dua ni benda sengat, tak ada berita. Bukan kata batal lah. Tak ada jawapan. Tunggu-tunggu tak ada. Tanya-tanya tak ada. Dia pun mari berita Mesir. Takkan nak tolak kan? Kan kita tunggu-tunggu hari, hari pun tak dapat juga. Baik apa yang dapat, jalan dulu Mesir. Dia suka di Mesir. Tapi sini modern kan? Dia macam masalah. Tapi pengajian memang tinggi ya. Dia 4 besar kan? Dia ada perusahaan lah. 4 besar. Dia pakai perenangan 11 salam. Perenangan kan? Kita, dia 4 besar. Dia 5 besar tau. Empat kita ni. Sebenarnya kelimanya Hadawiyah. Kan? Perenangan kan? Hadawiyah. Hadawiyah ni dia macam Ahlul Bait lah. Jadi 5 lah. Empat kita ni lah. Syafi'i Madhab Hanbali tu. Hadawiyah. Hadawiyah ni dia macam Ahlul Bait. Tapi kalau kita tengok, orang kata Syiah. Bukan Syiah sebenarnya. Sebab dia orang Yaman. Orang Yaman. Ahlul Bait Yaman. Dia empat lah. Saya tanya dia, kita apa pun ngaji lah. Dia hantar lah. Adalah masak lah. Berapa tahun lah? Assalam. Eh, baru lagi. Ini tahun kedua baru lah. Semua 5 tahun kan. Tapi dia tetap dia memohon ke Madinah. Dia nak ke Madinah juga. Ke Madinah semua free. Ini balik ni kena bayar kan? Makan minum bayar. Tak free. Makan minum dah selama bayar. Semua bayar. Cuma ada kedai, cuma untungnya ada situ ada kedai Melayu, alhamdulillah. Kedai Kelantan. Jadi dia malam-malam masak dan dengan dia terkena apa ni? Nasi kabu. Kedai Kelantan. Ustaz ada ngajar lagi? Dah sembuh dia ni ustaz ngajar? Ada dari itu aja surah masjid dia. Diambil ke ustaz pergi? Saya minta lah. Sebab kan popular. Kan sebenarnya popular kan? Dijemput, ditawarkan. Tak, ya tak. Maksudnya tak ada popular. Orang ambil dan kereta datang pak ustaz ambil? Haa, macam tu. Tak. Atau macam dulu juga? Perempuan datang. Okey. Dia dapat kereta ni, ustaz pun rasa sakit ni kan? Macam kata, mau kena ambil kereta ni. Kita dah tak boleh dah ni. Terpaksa kena perempuan sikit lah. Dia lambat umpang kan, lambat sikit kan. Tapi dia terpaksa pada tawaran nak hantar anak sekolah. Macam kerja.
nak pergi ke bank, nak pergi ke bayar api air telefon bandar, lambatkan potong api air lagi. Jadi terpaksa dia ni ya. JPJ apa semua kan. Berapa kali buat dulu? Sama kita risa lagi. Tak nak ambil lah. Kita tengah murah lah, tak nak. Kereta yang dulu tu? Habis, tolak dah. Oh, tolak dah. Zorak, yang terakhir Zorak kan? Tolak dah habis. Ganti lain pula, tolak Zorak, ambil yang murah. Yang kelisa ni boleh? Yang murah tak ada dah. Tak ada. Itu kelisa kan, lepas tu saya ambil wajah. Lepas tu ambil Zorak. Lepas tu, saya sakit je, saya temukan bincang rampuan. Kaya kita ni, sebelum sakit teruk, kita jual kereta-kereta ganti lain. Saya nanti nak bayar bulanan tak larat ni. Ah, masyarakat kita pun tolak Izora. Tuan-tuan permudahkan pula. Orang kereta punya syarikat tu, dia memang dia nak beli kereta untuk isteri dia. Tolak kereta saja tu. Kereta tu baru lagi tu, saya baru pakai dalam 2 tahun ke kereta Izora. Lepas saya tolak tu, abang ipar pula beli kereta Zora pula. Mana dia tengok sedap dengan Zora kan? Dia beli Zora. Kita Zora kan? Mula saya pakai dulu. Lepas tu, lepas saya jual tu, ramai orang kampung Gombau ni beli kereta Zora juga. Sebelum tu wajar. Sekarang kereta lain kan, kereta Mister je. Kereta murah-murah je. Tak nak bayar. Masyarakat kan ambil lambat kan? Biasanya lambat kan? Masyarakat apa tak? Oh ya, cluster, kelompok. Kelompok dia. Kelompok kalau ajir. Dia nak buat apa? Buat ajir, marah. Tapi nak buat ni, nak buat istimak. Untuk buat mereka di sana. Sebab kelompok. Yang kita orang ni buat dia hari Jumaat. Nak terlepas kelompok ni. Kau nak buat dah? Dah buat dah. Dia akan buat bulan 10 je. Istimak dia. Tempat tak ada. Nonton dia pun bulan 10 je? Bulan 10 lah tu. Ini bulan 5 lah. Dah, ini lah. Dia dah buat kelompok istimak zon-zon lah. Kalpah, kelompok-kelompok tu. Dulu zon timur barat kan? Tak ada. Kelompok halkah-halkah. Ada hal daripada sana? Dah, 5-6 halkah buat satu tempat. Jadi tak bergerak lah. Dia tak kumpul tempat lagi lah. Dia nak banyak juga lah. Pasal satu karpu, 3 orang awam. Nanti macam cuma biasa lah. Dia tempat selesai lah. Mesti tanah tu, tempat ekspas semua tu. Fikir lah kan. Ustaz berapa umur sekarang? 50 dah. Berapa? Kita boleh 50 dah saya. 50 berapa tu? Ada lah, lebih lah. Rahsia. Lahir tahun apa? Ha? Tahun berapa lahir? Apa ni Ustaz Razak tu? Ustaz Razak? Tak yang rawat Ustaz lah. Macam kita sakit-sakit lupa.